Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Raja, kita berkreasi lagi yuk. Kali ini bersama adik-adik dari Preschool Rutul Jannah, kita akan belajar cara mengembangkan balon dengan cara yang unik. Yap, kita akan menggunakan asam cuka dan soda kue. Yuk kita simak eksperimennya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan berupa botol bekas, balon karet, corong, gelas kecil, soda kue, asam cuka, dan air. Kemudian, masukkan soda kue pada balon dengan corong. Selanjutnya, kita masukkan 1/4 gelas asam cuka dan 1/4 gelas air ke dalam botol dan campurkan hingga rata. Next, kita pasang balon pada mulut botol. Nah, kita juga harus menghindari soda kue terjatuh ke asam cuka dengan cara memiringkan bagian dasar yang berisi soda kue. Setelah mulut botol tertutup rapat dengan balon, soda kue dituang pada asam cuka dengan cara menggoyang-goyangkan balon. Nah, gimana? Ngembangkan balonnya? Kira-kira Sobat Raja suka ngembangin balon pakai cara seperti ini? Atau yang gampang aja kayak ditiup? Please tulis di kolom komentar. Sekian episode tutorial kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.